Pernikahan yang sehat dimulai dari dua orang yang sama-sama sadar. Selamat datang di videonya Eli Laini. Pernikahan yang sehat dimulai dari dua orang yang sama-sama sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Bahwa apa yang kita anggap benar dan tepat bisa jadi merupakan hal yang justru tidak disukai oleh pasangan. Karena tidak ada benar dan salah yang saklek di dalam pernikahan. Satu hal yang sama bisa dimaknai sangat berbeda oleh satu sama lain. Sehingga dengan pemikiran itu, masing-masing kita senantiasa untuk saling mengoreksi diri. Siap untuk saling mengkritik tanpa ngegas, saling komunikasi agar tidak terjadi mispersepsi. Sehingga pernikahan dapat berjalan dengan membahagiakan bagi satu sama lain. Karena pernikahan yang kuat tidak terjalin dari dua orang yang sama-sama kuat-kuatan. Namun, dari dua orang yang sama-sama mau terus belajar dan tumbuh bersama tanpa merasa selalu paling benar. Terima kasih sudah menonton. Semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa subscribe.